Balukar nyingkahan ucing keur mentas, salah sahiji mobil nabrak roda padagang kaki lima jeung motor anu keur parkir di jalan Mahar Martanegara Kota Cimahi poe Kemis kapeutingnakeun. Balukar eta kajadian teh dua urang nandangan tatuparna tur dibawa ka rumah sakit anu teu pati anggang ti tempat kajadian. Salah sahiji mobil nabrak roda padagang kaki lima jeung motor anu keur parkir di Jalan Mahar Martanegara, Kelurahan Leuwi Gajah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi poe Kemis wanci peuting. Eta kacilakaan teh mimitina karandapan nalika supir mobil kalawan nomor polisi D1277VW anu maju tarik di Jalan Leuwi Gajah ngajug-jug ka Jalan Cibindi sateka pola nyingkahan ucing anu mentas. Tapi apesna mobil malah nabrak roda padagang kaki lima jeung motor anu keur parkir. Balukar eta kajadian teh mobil rusak di bagian hareupna, turta roda katut motorna rusak parna. Lian ti eta dua urang nandangan tatu parna tur dibawa ka rumah sakit umum Cibabat. Tadi kondisi kendaraan roda empatnya mengendarainya kencang atau agak kencang juga sih? Agak kencang. Itu nabrak apa aja sih kan? Pertama gerobak, keduanya ada motor di pinggir gerobak itu kan yang lagi beli. Yang posisinya juga ada lagi apa? Lagi melayani konsumen. Kan? Nah, jadi langsung benturan, keras gitu tadi. Saya langsung lari, nolong yang tuang kebabnya itu hampir tertutup sama roda kan gitu. Ada gas juga masih nyala, soalnya masih apa melayani konsumen gitu. Masih nyala itu si kompornya gitu, khawatirnya kan ada ledakan lagi kompor gitu. Dia langsung lari di korban kepinggir, dan yang paling parah itu yang di pinggir gerobak kebab itu yang pakai motor itu kan? Yang pakai motor itu mulai dari kendaraan kita Avanza ya, dari arah si Leuwi Gajah lalu di sampai dia hilang kendali oleh menabrak gerobak berobat dan sepeda motor yang sedang diparkir di jalan. Kemudian korban sudah dibawa ke rumah sakit Cibabat. Ya. Balukar eta kejadian teh, supir eta mobil diamankan pihak polisi ti Polres Cimahi pikeun dipenta keterangan leuwih gemet. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.